Selamat, salam bahagia bersama dengan saya, Raydi Rubin, bersempena dengan sambutan Hari Anastasia Sedunia yang disambut pada setiap 16 Oktober saban tahun. Hari ini, secara eksklusif kami bawakan untuk anda dari Hospital Kuala Lumpur, HKL, untuk menyaksikan dengan lebih dekat bagaimana pembedahan otak dilakukan terhadap pesakit yang mengalami pertumbuhan di kepala dan pada masa sama pesakit masih lagi dalam keadaan sedar. Hari Anastasia atau Hari Bius Sedunia disambut bagi memberi kesedaran dan juga pengetahuan kepada umum berkenaan penggunaan ubat bius dalam bidang perubatan. Hakikatnya ramai yang tidak menyedari dan hanya memandang ringan dalam penggunaan bius ini semasa menjalani rawatan dan juga pembedahan. Anestesia ini sangat perlu untuk sesuatu pembedahan dibuat. Tapi saya rasa persepsi pesakit ialah mereka bila pergi jumpa doktor untuk membuat pembedahan, mereka selalu ingat siapa doktor pembedahan mereka. Tetapi mereka tidak faham di belakang pembedahan itu ialah ada satu perkhidmatan yang sangat penting, perkhidmatan anestesia. Tanpa anestesia, pembedahan itu tidak boleh dilakukan. Mungkin kalau sangat kecil baru boleh dilakukan. Tetapi yang 90% of the pembedahan itu tidak boleh dilakukan tanpa pembiusan. Perkara pertama yang terlintas di fikiran kita berkenaan ubat bius adalah setelah dibius, si pesakit akan merasa kebas dan juga ada yang ditidurkan sebelum menjalani pembedahan. Namun, satu lagi kaedah terbaharu, pesakit yang bakal menjalani pembedahan akan dibius pada masa sama masih lagi sedar sehinggalah selesai pembedahan. Ini perlu skill, kemahiran dari segi surgeon dan doktor pembiusan juga. Sebab pesakit ini akan ada surgery di bahan otak, di otak dia, dan dia pun masih awake. Bila kita cakap awake, kita bagi dia ubat tidur secukup-cukup untuk dia macam tidur macam biasa. Tapi bila kita panggil, dia boleh jawab. Dia boleh cooperate dengan kami. Melalui kaedah terbaharu ini, si pesakit tidak perlu lagi risau sebelum dan semasa menjalani pembedahan kerana ia tidak akan membawa rasa sakit. Bahkan, si pesakit masih boleh berinteraksi bersama orang di sekelilingnya. Setelah berada dalam dewan bedah selama 4-5 jam, pesakit akan dihantarkan ke unit rawatan rapi ataupun ICU untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Namun di sebalik kejayaan dalam mana-mana pembedahan, pasukan yang pertama untuk bersama dengan pesakit adalah pasukan yang memberikan ubat bius kepada pesakit agar mereka dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Saya Raydi Rubin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Happy World Anesthesia Day dan teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.